Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kailover dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan bersama keluarga. Hari ini saya panen, teman-teman, panen minion di belakang rumah yang kolamnya ini tanpa filtrasi dan tanpa aerator. Dan ini pernah juga saya buat video sebelumnya. Dan ini yang lumayan kurang bagus, yang terakhir itu yang bagus-bagus tidak terangkat gitu. Tapi yang pertama kan sudah hilang kan ya. Nah, terus ini tinggal sisa-sisa. Dan kayaknya ada ini yang agak lumayan itu ya. Tapi ini saya membuat konten ini hanya untuk apa ya? Hanya buat dokumentasi aja ini, teman-teman. Itu kita panen tuh, suminya bagus ini, begonya semakin naik ini. Airnya keruh, teman-teman, hampir sebulan sekali ini apa tak kuras, tapi tidak ada medianya sama sekali. Tidak usah aerator, yo, tidak usah ini, tidak usah filter. Tapi ikannya dikit ini, soalnya agak gede. Karena ini mau tak kasih lagi yang ikan kecil kecil, yang masih size sekitar biroi. Yang mau masuk sini, ini udah naik di akuarium itu. Karena nggak punya sawah, teman-teman. Nggak punya lahan sawah, teman-teman. Siro ini kemarin blondos, malah jadinya kayak gini, malah nggak masuk. Ini belum mandi. Gitu, teman-teman. Sebagian yang di sini kemarin itu waktu pancaroba ini ada 12 yang mati, teman-teman. Yang bagus-bagus itu mati. Ini ada aku sama sangkis ini untuk lumayan, soalnya satu untuk lumayan ini. Yuk kita pindah ke akuarium ini bentar lagi ya, teman-teman. Ini loh iwak ya. Iwak enggak bermutu. Kita pindah dulu. Ini teman-teman, ini kan airnya agak udah lama. Ini yang di akuarium airnya kan agak udah lama. Ini tak kasih air dikit-dikit, ditunggu beberapa menit aja. Kalau di sini ikannya ini, di sini air yang lama ini ada ikannya, teman-teman itu harus hati-hati, itu ya, teman-teman. Biasanya kalau airnya udah lama, apalagi lebih dari di atas 5 bulan, itu kalau dimasukin air ikan baru ini berbahaya sekali. Gitu teman-teman, ini beberapa detik aja. Apa ya, coba lihat berat atas ini kotorannya ini luar biasa, teman-teman.
padahal airnya tadi bening gitu. Dan akuarium yang di dalam sini enggak ada ikannya sama sekali, tapi airnya air lama. Udah lumayan nih. Kindin. Kelihatan enggak ya kindin ya? Menyala-nyala. Oh, nek gini. Lah, kena sinar matahari malah nyala ikan ini. Ada dua ini loh yang lumayan. Sanke. Oh, ini juga lumayan. Beko. Tapi yang paling dominan ini dua ini. Soa ini. Kucuri juga masuk. Teman-teman. Kucuri ini masuk. Beko ini juga masuk. Lima. Tapi yang dominan ini apa? Yang aku kirim sama Sanke. Nek soalnya ini masih nunggu lama. Kucuri ini keren, suminya keren, kepalanya bersih tapi belum finish. Beko ini polanya enak, nanti bisa putih atau enggak itu. Jadi yang lima ini yang lumayan. Ini masukkan akuarium dulu ya teman-teman. Sini loh, nah, biar enggak kaget nanti ikannya tuh. Ini juga lumayan nanti kalau keluar teman-teman. Bekonya, kalau ini bisa hilang, suminya di sini bisa hilang, bintik-bintik ini bisa diikutkan su kalau finish. Asalkan di sini di kepalanya tidak ada merah ataupun matanya yang merah gitu, itu ya teman-teman. Nah, ini perjalanan suminya ini, saya ini belajarnya itu teman-teman, dan teman-teman itu harus juga mau belajar juga, itu ya. Khususnya teman-teman saya pemula atau subscriber saya atau subscriber teman-teman subscriber Borigo channel ini harus mau belajar suminya, nunggu suminya gitu. Nanti teman-teman kalau sudah paham melihat ikan itu nanti, oh ini pasti di tempat saya jalannya kayak gini, dan setiap sumi itu di daerah masing-masing itu perjalanannya beda-beda teman-teman. Ini tidak jadi. Bakunya ini 4 step. Nah, ini muncul bekas cutting, muncul lagi teman-teman. Dan layarnya ini tidak bersih, ini tidak masuk. Ini blondos, awalnya ini blondos teman-teman. Tapi hasilnya kayak gini. Saya lihat panutan saya itu awalnya suminya yang di sini keren banget. Ternyata setelah agak besar ini jadinya kayak gini, gedek. Ini masuk kropyok dan matanya ini ada merahnya. Yang ini teman-teman sudah tidak ada polanya lagi nanti, ini sudah hilang. Awalnya ini biasanya tanda-tanda siro kalau finishnya dari depan ke belakangnya ini kurang bagus, kebanyakan sih gitu ya. Ini masuk kropyok, ini juga kropyok, tapi ini kenang-kenangan dikasih pemberian sama temen ini gitu. Ini juga temennya kenang-kenangan, walaupun ikannya tidak bagus tapi ini kan dapat dikasih gitu ya teman-teman. Tetap saya pelihara kok. Dan ini di awal ini ada pertumbuhannya tuh, ini ada 5 titik awalnya. Ternyata setelah mau muncul ini kayak gini, airnya jadi kropyok. Dan ini teman-teman, ini sebelum keluar sumi ini, waktu masuk ini polos ya, ini belum ada sama sekali, cuma ada di depan aja. Ini sudah mulai naik. Kebanyakan itu kalau finishnya di depan terus larinya ke belakang, kebanyakannya itu polanya kurang bagus teman-teman. Tapi kalau yang munculnya dari belakang ke depan ini biasanya dapat yang bagus. Ini juga apa ya, naik kemarin ini nyetep-nyetep ini awalnya.
Tapi tiba-tiba jadi gini, nggak masuk. Tuh. Ini juga nggak masuk, teman-teman. Suminya awalnya kuat, ternyata nggak jadi. Jadi, ini ikan-ikan kayak gini ini biasanya saya kasihkan ke teman-temannya anak saya kalau biasanya main ke rumah. Nah, ini mudah-mudahan ini masih bisa yang ini ya. Walaupun bocor, ini bocor ini teman-teman. Awalnya enggak bocor. Mudah-mudahan nunggu merahnya ini keluar dulu sampai finish. Nanti saya teruskan pelihara ini. Gitu, teman-teman. Ini sih lumayan ini. Polanya masih pena. Terus tinggal nunggu bersihkan hitam apa merahnya ini. Gitu, dan nunggu ini dulu. Sampai seberapa dia keluar peninya gitu. Nah, ini ternyata enggak kuat suminya, finishnya kecil. Ini di waktu saya 6 cm itu finish banget ini, teman-teman. Ternyata ini kan, nah ini ada putih, polanya enak. Terus setelah dipelihara beberapa bulan ini suminya pecah. Ini tidak masuk, teman-teman. Awalnya bagus ini. Mungkin terlalu keras airnya di tempat saya. Gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi seleksi hari ini cuma ada dapat berapa ini yang lumayan ya. Cek, kita matikan dulu aerator ini. Nih, teman-teman, yang lumayan itu ada hiu curi satu. Kuaku ginrinya sama sanke sama soa sama beko, ada 5 yang lumayan. Nanti yang dipelihara itu yang 5 ini, ada sanke itu suku suminya keren ya, tau kelihatan ya bu ya. Nah, itu keren. Terus ada kuaku ginrin, ini keren, ini original. Terus sama soanya ini, yang soa yang ini, yang ini. Ini mudah-mudahan bisa keluar ya suminya. Cepat, maksud saya itu cepat finish di kepala nanti suminya. Dan beko, bekonya yang ini, semoga cepat finish ini. Nanti kalau finish ini lumayan ini, teman-teman. Soalnya ini dari belakang ini finishnya. Oke, cukup sekian ya agenda saya, teman-teman. Agenda saya kolam tanpa filtrasi dan tanpa aerator. Intinya wis ala kadarnya gitu. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Dan ini kita yang 5 ekor tadi kita mulai filtrasi gitu, dan dikasih pakan yang rutin, sering ganti air juga gitu. Nanti perkembangannya setelah minggu, intinya itu 3 minggu ikannya itu tambah bagus atau tambah jelek gitu. Untuk ngeceknya itu saya minimal itu 3 minggu, teman-teman. Perubahan di akuarium nanti ada perubahannya gimana saya juga enggak tahu gitu ya. Oke, cukup demikian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian. Oke, bila banyak kekurangan, tapi yang jelas banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.